Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dengan Heron. Pada video kali ini, kembali saya akan berbagi membahas tentang tutorial seputar TikTok yang akan saya bagikan pada video kali ini. Jadi, untuk tutorial TikTok, kali ini saya akan membahas tentang cara membuat daftar playlist di TikTok part ketiga. Sebelumnya saya sudah pernah membuat part yang pertama dan yang kedua dalam membuat daftar putar terutama di TikTok ya teman-teman. Oke, langsung saja, sekarang saya sudah masuk ke aplikasi TikTok dan ini adalah profil TikTok yang saya punya. Teman-teman bisa follow. Berikutnya kita langsung saja dalam membuat daftar playlist di TikTok. Ini caranya sangat mudah dan simple sekali. Teman-teman bisa langsung pilih, bisa dari beranda ataupun dari profil akun TikTok teman-teman. Saya akan pilih yang ada simbol tanda plus. Lalu terutama teman-teman harus memasukkan video unggah di TikTok ya. Saya akan pilih unggah. Lalu saya akan pilih green screen. Berikutnya. Setelah itu kita langsung saja ketik keterangannya di sini ya. Untuk caption di video TikTok, saya akan menulis green screen YouTube. Setelah itu, teman-teman bisa langsung lihat ke bawah ya, yang ada tambahkan ke playlist. Bisa langsung saja tekan, lalu pilih daftar baru. Kasih namanya, untuk dalam membuat playlist TikTok, saya akan ketik di sini dalam membuat playlist green screen ya. Green screen YouTube. Oke, setelah itu pilih selesai. Lalu kita langsung saja upload posting di video TikTok. Oke, bisa dilihat ya teman-teman, di sini sudah ada green screen yang saya punya dan sudah masuk di daftar playlist di TikTok. Di layar sudah ada ya. Oke, semoga bermanfaat dengan video tutorial saya dalam membuat daftar playlist di TikTok part ketiga. Semoga bermanfaat, teman-teman bisa menggunakannya dengan video tutorial ini. Terima kasih. Dukung channel ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya.